Jumbo. Teman-teman udah tahu kan kalau di sini tuh kita di lapaknya siapa, ya kan? Ini bacanya nih bikin galau malah, ini bukan anti galau. Tuh. Jumbo. Kita akan lihat lagi koleksinya Babe. Seperti biasa di koleksinya itu banyak sekali pilihan-pilihan yang menarik. Seperti ini yang ada tembaganya. Tuh, mamae. Ini kayak apa ya? Ini mirip apa gitu ya? Apa itu? Sama semua? Tapi itu belum naik ring ya. Masih lost tune ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang alhamdulillah kita bisa update lagi di lapaknya Babe Kumi. Seperti biasa, di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dan ini update terbaru yang kita buat. Pasar Batu Akik Jatinegara. Jadi kita nobatkan lapaknya Babe Kumi sini. Pasar Batu Akik Jatinegara. Kita akan coba lihat berapa koleksi yang ada di sini. Termasuk, ini giok ya Be ya? Ini giok-giok nih tuh. Untuk cincin ini mah. Cincin. Eta ini kebiasaan nih. Ndok nih ndok. Glinding baik kerjanya dah. Be, izin kita update lagi Be ya. Oke, kita update lagi koleksi-koleksi Babe yang penting. Tapi sehat ya Be ya. Tadi dulu Be, itu dulu. Coba dah tuh. Buat nyitak mentua cakep tuh. Kita akan coba lihat koleksinya, termasuk yang bongkahan-bongkahan nih. Tuh, nih bongkahan-bongkahan. Ini bacan kayaknya, Be. Bacan ya? Bacan lawas ya berarti ya. Nih. Bahan-bahan lama semua nih. Tuh ada berapa keping nih, tuh. Masuknya apa dia? Gulau, doko atau apa? Doko ya. Ini masuknya di jenis doko. Bacan doko anti galau. Oh, ini juga yang ada polkas. Pola kasar apa halus ini? Polkas. Nih masih polkas. Oh, siap. Ini masih polkas. Nah, ini yang udah tinggal naik ring. Bacan juga, Be? Wah. Bro, ini proses susah ya. Nah, ini ini Babe yang lebih ngerti nih, berarti untuk naikin proses kayak yang itu susah ya. Tapi tetap kita tawarkan, siapa tahu ada yang pengen kan. Gak apa-apa, pokoknya kualitasnya apa adanya dan memang lumayan. Nah, yang di sini masih bertahan di harga 50 ribuan yang di sini. 50 ribu, ini juga. Tuh, 50 ribu tuh. Jadi di lapak Babe itu harganya variasi ya. Harga dari 50.000 pokoknya mah. Ini juga ada lostun-lostun di sini. Ini bisa jadi liontin, bisa jadi cincin ya. Ada red Borneo. Jenis lumut. Giok. Ruby. Tuh. Lostun-lostun. Nah, kalau kita ke pojok sini, ini ada jenis ruby juga tuh sama teratai. Jenis giok. Ruby lagi. Ini yang lostun nih, dalam kotak nih. Ini yang ada ringnya. Ini berapaan band di sini? Variasi ya. Variasi ya. Tuh. Ini juga nih. Nah, di sini juga ada nih pandan. Miring dia tuh pandan. Yang pandan ada. Cakep nih pandannya, anunya lumut. Ini giok kayaknya Be ya? Mana? Iya. Nah, giok ya. Ini bacan? Enggak, iya bacan. Bacan. Bacan kumbang. Bulau. Bulau. Oke, bacan bulau, ada giok, ada pandan, ada panca warna, ada lumut. Ini lumut suliki kayak ini. Enggak. Apa itu? Nogosui. Plawing. Plawing ya. Bing. Habis. Ini ada cakep nih. Apa lagi tuh?
Kain anu black opal. Cakep nih, antik-antik nih. Mirip pink rose ya. Ini apa ini? Kok ada itunya, ada ini apa be? Cendana. Kalau nggak salah anggur. Anggur ya? Antik dia, ada rantingnya di dalam. Anggur hijau tapi ada rantingnya di dalam, cakep. Tuh ada juga nih. Ini aren. Aren itu ya? Fosil aren ya? Fosil aren. Tadi kita shoot, kita lupa nanya jenisnya, ternyata itu fosil aren. Nih. Dari bulan. Sama nih. Dari bulan. Ini juga banyak ini. Ya, apa ini merah-merah? Rupi Tanzania. Oh. Kayaknya titanium ya? Jenis rubi Tanzania nih, teman-teman. Ini juga sama ya? Garut. Oh, Garut ini. Mirip ya rubinya? Yeah. Ini cocoknya jadi cincin, Be ya. Tinggal naik ring doang. Ini rubi juga nih? Iya. Sama rubi juga, ini rubi juga. Kotak nih. Wow, satu kotak nih rubi semua nih. Ini kita paketan apa satuan? Wah. Satuan? Nah, ini satuan bisa nih. Iya, gedenya. Harga tergantung jenis dan ukuran ya? Kotak, oh yang diborong itu mah, besar bumi ada. Ini giok lagi. Cantik. Anggur. Anggur ya? Anggur, oli. Anggur oli nih, jarang ada ini. Nah itu keluarin be itu, kayaknya banyak yang naksir itu ini juga nih. Bacan, ini bacan juga be ya? Bacan, bacan, giok. Ini banyak. Tinggal screenshot aja ya, mau yang mana ya? Mana be? Barang yang baru di olah. Iya, digosok. Tapi barang udah mantap. Udah enjoy. Kita kasih berapaan be satunya? Kita kasih berapa? Ya, tergantung kualitas. Yang ini yang kecil? Yang kecil itu 400. 400 ya. Banyak.
Banyak ya. Dia ada tembaganya juga nih ya. Tuh. Iya. Tembaga apa, Pe? Dia bilang itu iya, tembaga ya. Tembaga. Wow, baru semua ini, Be. Tinggal naik kering loh ini. Ada bentukan bulat, ada yang opal ya. Nah, tuh juga ada tuh lagi. Wow, di tengahnya juga ada tuh. Nih, tinggal naik kering aja, bacan doko semuanya nih. Mau yang bersih, barang lama. Barang lama semua ya. 2013. Sebelum bumi. Jauh sebelum bumi barang ini udah ada, berarti memang barang lawas ya. Tuh langsung aja ke Babe. Oke, jumbo ini ya. Kalau mau nawar langsung ke Babe aja ya. Ya. Pokoknya Babe akan ngasih kebijakan, langsung merapat ke sini aja. Oh, bacan? Ya. Nempel magnet ya? Oh iya. Oh, cocok bungkus aja ya. Oke, teman-teman. Enggak, istilahnya enggak di apa itu. Enggak ditahan lah ya. Oke, berarti kita tiap hari buka dari jam berapa kita buka? Buka jam 9. Sampai malam. Jam 6. Jam 6 ya. Oke, siap. Sampai maghrib bentar lagi kita mau close nih. Oke, sahabat Dayang, tadi cerita di lapaknya Babe Gumi, salah satu lapak yang ada di sini atau pasar Batu Akik Jatinegara ya. Jadi kalau di dalam itu pasar Batu Akik Rawabening, kalau di luar kita bikin pasar Batu Akik Jatinegara. Pokoknya kita bikin pasar aja udah. Jadi bukan lapak lagi, udah pasar. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari sini